シダカ、シダカ、ガシ。Cubaan suara sebuah berbicara eksklusif. Cubaan suara sebuah medan perbincangan berprestij. Cubaan suara sebuah cetusan menurut perspektif. Cubaan suara forum remaja. Meletup dulu, biarlah dari rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dengan pakurnya ada dapat kita bersama-sama dalam pertandingan forum remaja Sulbara 2020 MRSM Sekti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam prawacana, salam pembuka kata dan salam Malaysia Baharu. Saya Akil Ilham Muhammad Fazil selaku pengerusi majlis anda pada hari ini akan membawa anda melayari bahtera bersama-sama ketiga-tiga ahli panel yang akan membincangkan topik yang menarik sebentar lagi. Kata orang yang hadir, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak mesra. Jadi, apa kata kita berkenalan dahulu dengan kesemua ahli panel yang bakal mengkalkan dan diskusi pada hari ini. Dimulakan dengan ahli panel yang pertama di sebelah kanan saya, Saudari Aisyah Nadia Azimi. Apa kabar, Saudari? Kabar baik, Saudara. Alhamdulillah. Seterusnya, kita berkenalan pula dengan ahli panel kita yang kedua di sebelah kiri saya, Saudara Muhammad Alif Muhammad Nawi. Selamat datang, Saudara. Terima kasih, Saudara. Apa pendapat Saudara tentang para peserta Minggu Bahasa di MRSM Sekte ini? Alhamdulillah, semuanya baik-baik sahaja. Akhir sekali, kita berkenalan pula dengan ahli panel kita yang ketiga. Sejak awal lagi saya perhatikan, ahli panel ketiga kita ini tidak lagi dengan senyuman. Diperkenalkan, Saudari Nur Ain Nazirah Abdan. Apa kabar, Saudari? Kabar baik, Saudara. Alhamdulillah. Nampaklah, kesemua ahli panel kelihatan sungguh bersemangat dan tidak sabar-sabar untuk berdiskusi. Hadirin yang dihormati, kita telah pun berkenalan dengan kesemua ahli panel dan kita akan teruskan perbincangan topik pada hari ini. Sebenarnya pada hari ini, pendidikan merupakan satu wadah yang penting dalam melahirkan insan produktif yang dinamik dalam semua aspek kehidupan. Kesan globalisasi dunia tanpa sempadan menyebabkan berlakunya jurang pembangunan dan kemajuan dalam bidang ekonomi, teknologi dan pendidikan. Pada masa yang sama, berlakunya proses penyebaran informasi terutama dalam bidang pendidikan. Oleh itu, satu ajakan paradigma pendidikan di Malaysia memerlukan inovasi dan reformasi supaya tidak ketinggalan dalam arus teknologi maklumat alaf ke-21. Menyedari akan hakikat inilah, kami merasa terpanggil untuk membincangkan tajuk Pendidikan Awal Kanak-kanak Melentur Bulu Biarlah Dari Lembongnya. Hadirin yang dihormati sekalian, pendidikan awal kanak-kanak dapat diimplementasikan sebagai satu proses yang berterusan berkembang serentak dengan perkembangan seorang kanak-kanak. Golongan kanak-kanak yang berumur antara 0 hingga 6 tahun pertama ini akan mempelajari apa sahaja yang berada di sekitar mereka dan akan mengaplikasikan dalam kehidupan. Persoalannya di sini, sejauh manakah rasionalnya pendidikan awal perlu diberikan kepada kanak-kanak yang berumur setahun jago ini? Jadi, untuk memulakan perbincangan, saya menjemput ahli panel kita yang pertama untuk memberikan pendapatnya. Dipersilakan, Saudari. Terima kasih, Saudara Pengerusi Majlis yang sigap bergaya membawa rasional persoalan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Baharu kepada rakan panel serta hadirin yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengambil kepalian atas ini, sempat juga saya bertanya kepada penonton di bawah sana tentang apa yang mereka faham dengan pendidikan awal kanak-kanak. Jika asro macam-macam ada, masyarakat kita pula macam-macam pandangannya. Ada yang mengatakan bahawa kanak-kanak hari ini mudah belajar melalui apa yang dilihat, didengar dan dirasa. Ada juga yang menjawab kanak-kanak hari ini mempunyai rasa inquiry atau sifat ingin tahu yang sangat tinggi untuk menerokan sesuatu perkara.
perkara baharu. Jawaban ini sememangnya betul belaka. Tetapi, saudara pengerusi, apa yang dapat saya rumuskan bahawa segala apa yang dilakukan oleh kanak-kanak merupakan pendidikan awal baginya, sama ada dapat membezakan yang baik atau yang buruk. Oleh sebab itu, pendidikan seawal usia harus ditekankan dalam membentuk syakhsiat yang bukan hanya oleh pada kelakuan tetapi kukuh keimanan dalam roh dan jiwa. Apa yang penting di sini, kolaborasi semua pihak perlu disatukan dalam menyusun atur, mengarah, mempengaruhi serta melakukan apa-apa sahaja yang dilakukan oleh kanak-kanak. Pepatah Melayu ada menyebut, melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jika tidak, buluh tak lentur, patah pula jadinya. Sekian berbalik kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudari Alisha. Begitu bersemangat ahli panel kita yang pertama atas lontaran definisi yang cukup untuk lagi berisi. Seterusnya, kita beralih pula kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudara Alif. Baiklah saudara Alif, siapakah yang bertanggungjawab dalam memberikan pendidikan kepada kanak-kanak seawal usia bagi pendapat saudara? Dipersilakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi. Hadirin hadirat sekalian, rumah merupakan universiti pertama anak-anak dan ibu bapa merupakan tok guru kepada anak-anak yang baru setahun jago. Ibu bapalah yang banyak menyokong perkembangan bahasa, sosial dan akademik anak-anak sewaktu dalam fasa pembesaran mereka. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan kanak-kanak dapat membantu mengukuhkan perkembangan dan meneguhkan pertumbuhan serta membantu mengekalkan kejayaannya. Hadirin sekalian, memang tidak dinafikan bahawa ibu bapa adalah agen utama yang memainkan peranan dalam usaha mengasuh, mendidik, mengajar serta membimbing anak-anak menjadi pewaris pelapis kepada generasi yang cemerlang ilmu dan akhlaknya di dunia dan di akhirat. Bahkan membentuk anak-anak yang bukan sahaja boleh dijadikan cerminan generasi tetapi juga pejuang kepada amar makruf dan nahi mungkar, bahkan sebagai khalifah di muka bumi ini. Intinya, ibu bapa perlulah memilih pusat tadika yang bersesuaian untuk anak-anak seperti tadika Krista yang juga boleh membantu anak-anak ADHD, sindrom Down dan autisme. Hal ini kerana mereka memerlukan bantuan dan perhatian yang lebih tertumpu kepada mereka. Sampai di sini sahaja, berbalik kepada saudara pengerusi. Wah, begitu tepat sekali lontaran idea yang dicetuskan oleh saudara Alif sebentar tadi. Benarlah, sebagai ibu bapa yang berhati atas kebajikan anak-anak, sememangnya pendidikan merupakan tanggungjawab ibu bapa yang utama selain daripada menyediakan tempat tinggal. Seterusnya, mari kita tumpukan perhatian kita kepada saudari Nazira. Nampaknya, ahli panel ketiga kita ini tidak sabar-sabar menantikan soalan daripada saya. Percepatlah, negara kita telah mempunyai PA yang lebih spesifik dalam memastikan kanak-kanak mendapat pendidikan awal. Persoalannya, siapakah selain daripada ibu bapa yang dapat membantu dalam memastikan kanak-kanak mendapat pendidikan awal? Dipersilakan saudari Nazira. Terima kasih saudara pengurusi majlis, rakan-rakan panel serta hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam ukhuwah saya ucapkan. Baiklah, kesinambungan daripada penjelasan yang dinyatakan oleh saudara Ali sebentar tadi, saya yakin dan percaya bahawa penibatan ibu bapa, komuniti setempat dan pihak kerajaan adalah penting dalam pembelajaran anak-anak. Dengan satu matlamat, untuk meningkatkan kesediaan anak-anak memasuki alam persekolahan dan menghadapi perkembangan. Pihak kerajaan juga telah membuka beberapa buah cawangan tadika kemas dan kelas prasekolah bagi membantu anak-anak yang lahir dalam keluarga yang kurang berkemampuan bagi mendapatkan asas pembelajaran. Hal ini membuktikan bahawa pihak kerajaan sentiasa menggandeng tenaga supaya pendidikan di negara kita dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara yang maju ke seantero dunia.
Bahkanlah pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sarungnya? Jadi, semua pihak haruslah bersinergi bagi memastikan semua kanak-kanak mendapat pendidikan awal yang sama rata. Sekian berbalik kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudari Nazira. Maka jelaslah kepada saya dan para hadirin bahawa dalam usaha memastikan kanak-kanak mendapat pendidikan awal bukan sahaja kepada ibu bapa, malah badan-badan awam juga harus menjayakan usaha ini. Hadirin dan hadirat, dalam arus pembangunan globalisasi ini tidak dapat dinafikan lagi bahawa dalam setiap usaha yang kita lakukan pasti ada cabarannya. Oleh itu, mari kita mendengar kupasan ia daripada saudari Aisyah tentang, maafkan saya tersasul pula, tentang ragam dan kerenah masyarakat kita pada hari ini. Dipersilakan saudari Aisyah. Terima kasih saudara pengerusi. Cabaran memberikan pendidikan kanak-kanak zaman sekarang memanglah besar dari anak-anak zaman dahulu. Pesan Sayyidina Umar radhiyallahu anha, didiklah anak-anakmu mengikut zamannya. Sekarang ini teknologi telah menguasai dunia. Informasi pula terletak di hujung jari sahaja. Klik papan kunci sahaja, semua dapat dibaca, dilihat malah diaplikasi. Anak-anak kecil terdedah kepada pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Inilah yang kita khawatir akan mempengaruhi pemikiran dan kelakuan anak kita pada hari ini. Ibu bapa hari ini terlalu sibuk. Bagi golongan ibu yang berkerjaya, kadang-kadang terlalu fokus kepada kerjanya sehingga terlupa tanggungjawab di rumah untuk mendidik anak-anak. Untuk mengimbangi peranannya bukanlah senang. Orang lelaki lainlah, yang pandai cakap sahaja. Kalau anak sakit, kita lah. Kalau anak tidak cukup makan, kita lah. Kalau anak bangun tengah malam minta susu, pastinya kita juga. Memang mencabar dan tercabar cubaan. Ish. Terima kasih saudari Aisyah. Saya memang bersetuju dengan kerenah dan ragam masyarakat kita yang tidak dapat dinafikan lagi. Oleh itu, kita perlulah mempunyai inisiatif dalam memberikan pendidikan awal kepada kanak-kanak. Oleh itu, mari kita mendengar kupasan idea daripada saudara Alif tentang cara kita mengubah persepsi masyarakat dan menarik minat ibu bapa dalam memberikan pendidikan awal. Dipersilakan saudara. Terima kasih saudara pengerusi. Menurut Mokson Fang dalam bukunya Pendekatan dan Strategi Pengajaran, bermain merupakan cara paling berkesan untuk naik minat anak untuk belajar. Sudah menjadi lumrah bahwa anak-anak itu gemar bermain. Maka didiklah mereka dengan cara belajar sambil bermain, menyanyi dan bercerita. Suasana yang kondisif di rumah maupun di taska juga perlu dititik beratkan bagi memastikan anak-anak terus minat untuk belajar. Misalnya, permainan Lego yang dapat melekatkan anak-anak dalam membina blok-blok Lego kepada satu hasil yang kreatif. Malah, peranan guru tatbika juga dilihat dapat membantu murid-murid ke arah pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Sudah pastinya mereka lebih seronok ketika belajar dan tidak mahu pulang ke rumah lagi. Seronok ketika membaca, menyanyi dan bercerita bersama rakan-rakan sebaya serta diajarkan nilai-nilai murni. Nah, terbuktilah menentur bulu biarlah dari rebungnya. Sungguh padat dan bersih sekali idea yang dilantarkan oleh saudara Alif sebentar tadi. Hadirin dan hadirat, kalau laut, pantailah lawannya. Kalau depan, adalah belakangnya. Sudah terang lagi bersuluh bahawa setiap yang berlaku, pasti ada kesan baik dan buruknya. Sebelum kita melabuhkan tirai forum remaja kita pada hari ini, elok kiranya kita mendengar dan mengetahui kesan daripada sikap ibu bapa yang begitu tegas sehingga menyebabkan keburukan. Dipersilakan saudari Nazira. Terima kasih saudara pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Ghazali pernah berkata, sesungguhnya anak-anak adalah permata. Dalam membicarakan soal pendidikan, satu perkara perlu kita fahami, mendidik anak-anak adalah
suatu kesenian yang datangnya daripada jiwa yang halus dan pemikiran yang kreatif. Suatu yang kreatif tidak akan lahir daripada jiwa yang keras dan pribadi yang kasar, dipenuhi rasa kejengkelan, dicetuskan oleh emosi marah dan hilang pertimbangan. Anak-anak, bagaikan buku yang perlu kita baca dan tulis di dalamnya. Kita harus ada rasa kepertanggungjawaban. Fikir-fikirkanlah. Berbalik kepada saudara. Maafkan saya, saudara Nazira. Izinkan saya menambah perasa pada pandangan saudari Nazira sebentar tadi yang pastinya nyam-nyam melazatkan. Kembali dan rujuklah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dan cendekiawan Islam dalam memberikan pendidikan seawal usia berlandaskan pendekatan integratif seperti disarankan dalam kitab Al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun mengingatkan para pendidik melalui seruannya, sesungguhnya kekerasan dalam mendidik memberikan kesan buruk kepada orang yang dididik, lebih-lebih lagi kanak-kanak. Barang siapa yang ditarbiah dengan cara kekerasan dan paksaan, maka akan sempit pemikiran jiwanya. Kesannya, anak-anak hilang kecerdasan, malas, terbawa-bawa kepada berbohong dan berkelakuan jahat. Bak kata pepatah, siangkap senohong, gelamar ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Tidak begitu ya, saudari Nazira? Ya, benar sekali kata panel kedua kita sebentar tadi. Saya amat bersetuju dengan tambahan kesan yang dinyatakan oleh saudara Anis sebentar tadi. Secara tuntasnya di sini hadirin, dapat saya simpulkan bahawa pendidikan awal kanak-kanak sememangnya penting dalam masyarakat kita pada hari ini. Tetapi jangan kita memandang enteng tentang cara yang begitu tegas mendidik anak-anak sehingga menyebab anak-anak dibelenggu perasaan. Oleh hal yang demikian, besarlah harapan saya agar seluruh masyarakat bersama-sama kita merefleksikan diri dan mencapai misi negara yang selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Janganlah sehingga tak ada lagi orang yang bakal memimpin negara kita, kerana pendidikan seawal usia setahun jagung inilah yang bakal menjamin masa hadapan negara kita. Sekian berbalik kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudara Nazira atas pandangan yang cukup relevan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat, kalau laut adalah pantainya, ada pasang, ada surutnya, ada tepi, ada penghujungnya. Melalui apa yang kita bincangkan sebentar tadi, maka jelaslah bahwa pendidikan pada peringkat awal seharusnya diuruskan dengan bijak oleh semua pihak kerana bersatu teguh, bercerai roboh. Hari ini demikian kerana kita tidak mahu pelapis pemimpin masa hadapan tidak mampu menutupi segala cabaran yang penuh baca roboh pada masa akan datang. Ribuan terima kasih diucapkan kepada kesemua ahli panel yang bertugas rumus dalam mencetuskan ia yang bernas pada pagi ini bagi membincangkan topik yang amat menarik untuk kita buatkan. Bertemu kita di lain masa, lain ketika. Jauh rezeki, jangan disikirkan. Bekerja berdoa kepada Tuhan. Jika rezeki, jika pendidikan, kita singkirkan. Bersiap sedialah hadapi kesusahan. Saya akhiri dengan lafaz yang paling mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.